Welcome back to Ifrada Iren Channel. Oke, jadi di video kali ini aku akan memberikan kalian rekomendasi masker organik yang sachet. Dan semuanya aku beli langsung di salah satu toko Shopee. Jadi bisa kalian akses ataupun bisa kalian dapatkan walaupun kalian dari berbagai daerah di Indonesia. Oke, sebelumnya ataupun di video sebelumnya aku udah pernah kasih tahu ke kalian rekomendasi masker organik yang bisa kita buat sendiri dari bahan-bahan alami. Nah, tapi kali ini aku rekomendasikan ke kalian masker organik yang dari sachet. Nah, untuk harganya sendiri ini termasuk harga yang tidak terlalu mahal, bahkan mulai dari harga 4.000-an sampai 10.000-an. Bahkan di bawah 4.000 kayaknya ada sekitar 3.000-an gitu. Nah, jadi sebelumnya aku mau ceritain dulu kenapa aku pakai masker organik yang sachet juga. Nah, sebenarnya aku masih rutin menggunakan masker organik yang aku buat sendiri. Tapi walaupun emang rutinnya pakai masker organik yang aku buat sendiri, nah beberapa kali aku juga pakai yang ini guys, supaya lebih simple. Karena masker organik yang biasa aku buat sendiri itu lidah buayanya harus aku simpan juga di kulkas, dan kadang persediaannya habis, jadi aku harus menggunakan masker organik yang seperti ini. Nah, di sini aku punya banyak varian. Aku akan liatin ke kalian satu persatu. Nah, ini yang pertama. Oke, jadi ini masker organik yang paling aku suka. Ya kan? Dan rata-rata semuanya masker aku itu masker organiknya yang Bio Aqua. Nah, kemudian ada varian ini. Ini varian strawberry. Oke, aku ambil yang sebelumnya supaya kalian bisa lihat jenis-jenisnya. Soalnya kalau satu persatu terus lewat gitu lupa ya. Nah, yang ketiga, aku punya yang ini. Ini warna pink. Ini kurang lebih sama dengan yang ini. Oke, next yang keempat ada yang hijau. Oke. Terus ada juga yang ini. Nah, nanti aku akan kasih tahu kalian masker apa yang paling cocok untuk ngilangin minyak ataupun jerawat. Jadi dia tuh ada sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian ini. Bentar ya, aku cek ada lagi nggak ya. Oke, yang lainnya udah sama. Nah, yang terakhir ini, yang varian kiwi. Oke guys, kelihatan semuanya? Jadi guys, ini aku beli kurang lebih harganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena beli banyak itu kadang dapat diskon. Aku beli sekitar 25.000-an. Dan bukan cuma ini masih ada lagi. Karena ini sama, jadi aku nggak tampilkan. Nah, ini sekitar 25.000-an. Dan ini adalah stok aku selama sekitar 1 bulan atau 1 bulan sampai hampir 2 bulan. Nah, kenapa? Karena masker organik yang seperti ini itu nggak boleh dipakai terlalu sering. Nah, nanti efeknya muka kita jadi kering. Jadi kalian tahu kan resiko muka kering itu seperti apa. Nah, jadi ini pun gak aku pakai banget gitu loh. Kadang aku pakai masker buatan aku sendiri. Nah, ini tuh kalau misalnya masker organik yang aku buat persediaan bahannya udah habis, karena sekali lagi aku menggunakan lidah buaya yang aku tanam sendiri guys. Oke, sekarang kita ke masker yang ini. Masker yang ini menurut aku bagus banget, karena waktu kita pakai itu rasanya tetap ya kayak biasa sih, dingin, terus tuh apa itu namanya, air-airnya gitu kerasa banget di muka, bikin muka jadi kerasa lembut gitu. Nah, untuk masker jenis ini sendiri harus kita gunakan kurang lebih 10-15 menit. 10-15 menit itu pun udah dalam batas waktu yang maksimum. Jadi pakai yang kayak gini gak usah terlalu lama-lama guys, bisa menyebabkan muka kita kering. Terus dalam seminggu itu dianjurkan memakainya hanya 2 kali. Dan kalau aku pribadi pakai yang seperti ini, itu aku kasih jarak waktunya itu rentang harinya itu cukup, oh my God, ayam itu cukup lama. Misalnya hari Senin, terus nanti yang keduanya itu pemakaian keduanya itu di hari Minggu.
Okay guys, jadi aku juga mau rekomendasikan ke kalian buat wajah yang suka berminyak, kalian bisa banget menggunakan yang ini. V7 dari varian kiwi. Soalnya ini tuh bagus banget dan awal-awal waktu sebelumnya aku pakai ini, wajah aku tuh enggak juga sih yang berminyak banget gitu, tapi aku setelah pakai ini ya berkurang dan menurut aku ini mantap banget. Nah, untuk muka yang berjerawat yang ini. Nah, jadi cewek-cewek itu pasti tidak bisa dipungkiri akan tiba saatnya jerawat itu datang ke wajah kita. Jadi aku stok yang kayak gini tuh ada 2. Oke guys, terus aku juga ada stok yang 3 macam. Nah, ini tuh untuk melembabkan kulit dan juga mencerahkan kulit. Jadi aku stok yang ini tuh 3. Ini ada 3, kenapa? Karena kelembapan kulit itu harus banget dijaga dan itu sangat penting supaya kita bisa awet muda. Kalau muka kering, jadi gimana? Jadi cepat keriput deh. Oke, kalau varian yang lain-lainnya itu sih menurut aku nggak terlalu ini ya. Aku hanya membelinya supaya gimana ya, menarik aja, nggak terlalu ini, nggak terlalu memperhatikan fungsinya. Kecuali yang ini tadi, yang ini, terus yang ini. Ini adalah masker yang aku harus punya sebagai bahan alternatif selain masker organik buatan aku. Oke guys, jadi buat kalian yang nanti misalnya mau cari masker ini di Shopee ataupun di aplikasi toko online yang lainnya, silahkan kalian ketik masker organik. Nah, itu akan keluar foto-fotonya, juga gambarnya sesuai sama kayak gini. Ada lagi yang lebih kecil dan aku lupa harganya berapa, tapi dia itu seperti ini juga, tapi sachetnya lebih kecil. Dia itu panjangnya sama seperti ini, tapi dia lebih apa ya, nggak selebar ini gitu, hanya dari sini sampai sini kalau nggak salah. Dan dia sama Bio Aqua juga, dan untuk harga aku kurang tahu, mungkin lebih murah karena itu lebih kecil. Oke guys, sekian video dari aku. Buat kalian yang pengen tambahin ataupun komentar, silahkan kalian ketik di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman kalian.